Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mammon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada tiga hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mammon. Anak muda ini lebih suka menaati Mammon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir,
Ah, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anak-Nya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom jemaat GPS yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Nya bagi setiap kita. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Kita mau beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan, yang rancangan-Nya tidak pernah gagal. Bersuka cita di dalam Tuhan, Allah kita yang tidak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala.
Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan, dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Woo! Yes. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia sanggup. Sebab Allah sanggup. Limpahkan segalanya. Dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Thank you.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkat-Mu melimpah sempurna atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu bagi setiap kami gereja-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Kau mengetahui Tuhan jalan-jalan kami. Kau menyediakan, merancangkan jalan-jalan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami ya Bapa. Ya ralaba syandara lalalaba. Syandara lalalaba ralaba ralabo. Kira lama ya ralamo. Ya ralalaba ralama. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kira la 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 bala la la bala la bala 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 bala
saat ini Tuhan Yesus, kami semua menaikkan doa-doa kami Tuhan Yesus, atas bangsa kami Tuhan, atas Indonesia, atas kota kami Jakarta, dan seluruh kota-kota dan pulau-pulau di Indonesia Tuhan Yesus. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan, segala hal yang Tuhan rencanakan buat Indonesia, tergenapi semuanya Tuhan Yesus, atas dasar kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat kebajikan, takut akan Tuhan, Kau curahkan buat para pemimpin kami Tuhan Yesus. Haleluya. Biar semuanya Tuhan memerintah, semuanya boleh melakukan apa yang terbaik untuk rakyat Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, rencana Tuhan, kasih Tuhan tercurah atas Indonesia Tuhan Yesus. Biar jiwa-jiwa juga dimenangkan atas Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, inilah peran gereja-gerejamu Tuhan. Persatukan gerejamu Tuhan Yesus. Menyatakan Injilmu Tuhan. Menyatakan amanat agungmu Tuhan Yesus. Agar terlaksana Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa dituai sebelum Engkau datang kedua kali Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, bukan yang tidak mungkin Tuhan, karena Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami. Engkau akan memakai kami semua Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, pakailah kami semua Tuhan dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya pelayanan kami Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Penuaan jiwa yang terbesar terakhir pasti terjadi. Sama-sama katakan pasti terjadi. Haleluya. Shalom warga kerajaan dari GBI Green Pramuka Square yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Bambang. Saya senang bisa berjumpa dengan Anda semuanya walaupun lewat pelayanan online virtual seperti ini. Mari bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang saya percaya akan membangkitkan setiap kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kalau saudara suka sekali judul khotbah, maka saya akan memberikan judul yang sederhana, Perjalanan Hidup Orang Benar. Haleluya. Yang terdapat dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, nyatakan dirimu lewat kebenaran firmanmu, karena firmanmu ya dan amin. Firmanmu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firmanmu yang bila kami renungkan, akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Langit bumi berlalu, tetapi perkataan-Mu tinggal tetap. Dalam nama Yesus, amin. Warga kerajaan di masa pandemi corona ini, apakah perjanjian Tuhan seperti Ulangan 28 tadi tetap berlaku buat setiap kita? Saya harus beritahu kepada setiap kita, Tuhan kita adalah disebut sebagai covenant keeper, pemegang perjanjian. Kalau Dia berjanji, Dia tidak akan pernah ingkari janjinya. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun di seluruh dunia, termasuk pandemi corona ini. Saya harus jelaskan, di tengah kesulitan, pergumulan yang terjadi, janji Tuhan tetap berlaku atas setiap kita. Yang pertama, Tuhan berkata, janjinya tadi, Dia akan membuat kita menaik, terus naik, bukan turun. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Asal kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan perjalanan apa saja dikatakan dalam Alkitab. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 atau yang ke-8, di sana dikatakan begini, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Wow, perjalanannya makin lama makin kuat bagi setiap kita yang hidup takut akan Tuhan. Dikatakan they go from strength to strength. Kata kuat di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah kata hayil, dipakai kata itu. Artinya bukan cuma semakin kuat saja, tetapi juga disebutkan sebetulnya kita berjalan makin lama makin berani. Makin berani maksudnya apa? Makin berani berjalan dalam kemurnian, berjalan dalam integritas di tengah angkatan yang bengkok, di tengah keadaan dikatakan firman Tuhan, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, kelepos, masa yang membahayakan, masa yang menyusahkan. Tetapi Tuhan tetap menjanjikan kepada setiap kita, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, perjalanan kita makin lama makin kuat, makin berani, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam integritas yang daripada Tuhan. Sehingga terang Kristus bercahaya di dalam kehidupan setiap kita. Dan bahkan saudaraku, bukan cuma berbicara semakin berani, tetapi juga semakin, ada satu kata yang dipakai di situ selain kata strength, kuat. Wealth atau riches, artinya berjalan makin lama makin diberkati, berjalan menikmati kekayaan yang diberikan Tuhan. Saya tidak mengajar kepada saudara prosperity gospel, saya tidak mengajar Injil kemakmuran, tetapi ini perjanjian Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam integritas, yang terjadi adalah perjalanan kita dibuat Tuhan terus menaik, bukan menurun. Perjalanan kita dijadikan semakin lama makin kuat, makin berani, makin diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya. Sebab saya beritahu, sumber kita bukanlah pelayanan. Sumber kita bukanlah pekerjaan. Alkitab menjelaskan kata Bapa itu dalam bahasa Ibrani adalah Abba. Kata Abba itu artinya source, sumber. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rupanya pemazmur pernah datang kepada gunung yang disebut orang kaya, dia kecewa. Dia datang kepada gunung orang pintar dan dia kecewa. Dia datang kepada gunung orang yang berpangkat dan dia kecewa. Dia datang kepada gunung orang yang punya popularitas dan dia kecewa. Dan akhirnya pemazmur mengakui pertolongan datang hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya mau katakan, di tengah situasi yang sulit kita hadapi ini, tetap berharaplah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kita, dan sumber yang daripadanya itu seperti mata air yang tidak akan pernah bisa mengering, karena Tuhanlah pusat dari segala sesuatu, sumber kehidupan kita, orang-orang percaya. Jangan mengandalkan manusia,
Mari di tengah keadaan seperti ini, mengandalkan Tuhan. Pasti kamu akan dibuat menaik, bukan menurun. Perjalananmu akan dibuat makin lama, makin kuat, makin berani, makin diberkati, makin dipelihara oleh Tuhan yang luar biasa. Serah aku dikasih Tuhan. Yang kedua, perjalanan yang Tuhan inginkan, yang memang Dia sediakan bagi setiap kita, di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini indah sekali. Berjalan dari mana? Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kata kasih karunia, kata Yunani dipakai adalah charis. Kata charis ini artinya kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa melakukan kebenaran. Indah sekali, bukan? Sebab di dalam Yesus, Yohanes 1 ayat 14, Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Harus seimbang. Ada kasih karunia, ada kebenaran. Tidak bisa ini bertabrakan. Tidak bisa kita mengutamakan kasih karunia saja lebih daripada kebenaran, atau kebenaran lebih daripada kasih karunia. Dua-duanya dalam keseimbangan. Sebab justru Tuhan berikan kasih karunia, diberikan kemampuan buat kita oleh anugerahnya untuk melakukan kebenaran, sehingga kita bisa taat melakukan firman karena ada kasih karunia yang diberikan kepada kita. Dan Dia menjanjikan sekalipun di masa pandemi seperti ini, Anda bisa berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, supaya dengan demikian kita bisa taat tetap di dalam kesulitan apapun, pergumulan apapun, kita bisa taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa berkata, perintah-perintahnya, firman-Nya tidak berat. Karena apa? Ada anugerah kasih karunia yang memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. Nah, mari saya tunjukkan kasih karunia apa saja disediakan. Luar biasa. Anda tahu kata kasih karunia dalam bahasa Inggris, grace, itu ada akronimnya, ada singkatannya. G-nya adalah give, sifatnya pemberian, gratis, tis, saking mahalnya. Maka kekayaan siapapun tidak akan bisa sanggup membeli anugerah Tuhan. Makanya saking mahalnya Tuhan kasih kepada kita secara cuma-cuma, gratis, itu G-nya. R-nya adalah redemption. Kita menerima penebusannya daripada Tuhan. Disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Haleluya. Lalu kemudian A-nya adalah akses. Akses kemana? Jalan masuk ketemu Tuhan secara pribadi. Sebab tanpa anugerah Tuhan, kalau kita ketemu Tuhan, mati. Karena Tuhan penuh dengan kemuliaan yang dahsyat. Tapi bersyukur oleh karena Yesus Kristus yang memberi diri di salib, kayu salib, maka kasih karunia terbuka untuk kita ketemu Tuhan. Tirai bait suci terbelam jadi dua. Kita bisa punya akses kepada Tuhan secara langsung. Lalu C-nya adalah karakter. Oleh karena anugerah menjadikan kita hidup berkarakter, membawa kita berjalan semakin lama dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Lalu E-nya adalah eternal life, hidup yang kekal disediakan kepada setiap kita. Bukankah itu hal yang luar biasa? Dan kasih karunia pertama itu yang disebut dengan saving grace, anugerah atau kasih karunia keselamatan. Efesus 2:8 berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja kita, maka kasih karunia keselamatan, yaitu jaminan yang indah daripada Tuhan, disediakan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari kita nikmati segala kebaikan Tuhan, anugerah yang disediakan luar biasa ini, dan tetap hidup di dalam kebenarannya, sebab kita punya tanggung jawab memelihara hidup dalam keselamatannya. Lalu kemudian kasih karunia kedua, yaitu standing grace. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Haleluya. Standing grace, dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Anda dan saya, kita semua membutuhkan anugerah untuk teguh berdiri. Sebab kita tahu tidak ada yang kebal di dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Saya pun sebagai hamba Tuhan, bukankah ada lagunya? Pendeta juga manusia. Oh, banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Tetapi kita bersyukur by the grace of God, karena kasih karunia Tuhan yang diberikan memampukan kita untuk teguh berdiri. Kita bisa berkata tidak kepada dosa, dan kita tidak memberi diri untuk berkompromi dengan dunia yang ada. Kenapa? Standing grace, anugerah yang teguh berdiri diberikan Tuhan bagi setiap kita. Anugerah yang ketiga, apa itu? Serving grace, anugerah untuk melayani, kasih karunia melayani. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dikatakan di situ. Surah Kudikasi itu terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa let us have grace, gitu ya, by which we may serve God, dan seterusnya. Jadi inilah anugerah atau kasih karunia yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Kalau sudah terima anugerah keselamatan, saving grace, sudah menerima anugerah teguh berdiri, standing grace, maka selayaknya kita melangkah, yaitu serving grace, melayani Tuhan karena anugerahnya. Saudaraku, melayani Tuhan tidak harus selalu ada dalam sebuah gedung gereja. Kita bisa melayani Tuhan di marketplace kita, di kantor kita, di pekerjaan kita, dimanapun. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Profesi apapun, saudaraku, ketika seperti Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, kau lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah bentuk bagaimana kita melayani Tuhan. Apapun kita bisa menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita. Ayo, saya ajak saudara untuk membalas cinta kasih Tuhan. Jangan berpangku tangan, karena Tuhan bukan cuma mau jemaat yang setia. Saya perhatikan banyak orang berpikir, oh yang penting setia. Tapi saya beritahu kepada saudara, not just faithful, but fruitful. Tuhan bukan cuma ingin kita setia, tapi harus berbuah. Nah, oleh sebab itu, mari terlibat dalam melayani. Bisa di dalam gedung gereja, di luar gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Berikan hati, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu pula disebut sebagai pelayanan. Itu pula disebut sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih karunia yang keempat yaitu Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur. Terjemahan Inggris katakan singing with grace kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kasih karunia yang keempat itu apa? Kasih karunia untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya harus beritahu kepada saudara, Tuhan tidak memperhatikan suara jasmanimu. Tuhan mau lihat suara hatimu. Mungkin kita nyanyi fals atau nyanyinya enggak sesuai dengan tangga nada. Enggak apa-apa, yang penting hati saudara memiliki rasa cinta yang kuat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Oh, saudaraku dikasihi Tuhan, apa gunanya kita punya suara hebat tapi kita tidak penuhi dengan takut dan hormat akan kekudusannya? Oleh sebab itu, siapapun kita, tentunya kalau suara kita fals, kita gak punya karunia untuk memuji, menyanyi maksud saya. Ya, jangan paksakan diri jadi song leader, jangan paksakan diri dari singer ya. Nanti jemaat rebah semua. Rebah bukan karena kuasa Roh Kudus, tapi sakit telinga. Tapi kita bisa melayani dalam bentuk yang lain, bukan? Kita bisa jadi pendoa, kita bisa jadi penerima tamu, kita bisa apa saja. Tapi yang jelas, memuji Tuhan itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup. Bahkan menjadi culture, budaya warga kerajaan. Budaya, kenapa budaya? Budaya itu adalah sesuatu yang kita lakukan sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak perlu memikirkan lagi. Ulangi, budaya adalah secara sederhana kebiasaan yang kita lakukan
dengan tanpa berpikir lagi. Saya kasih contoh, misalnya ya, bangun tidur ku terus mandi, betul? Tidak lupa menggosok gigi. Ya, habis mandi ku tidur lagi, melanjutkan mimpi yang tadi. Yang terakhir ini bercanda ya. Tapi saudaraku, selama berpuluh-puluh tahun kita hidup, pasti bangun tidur kita tahu kan, enggak usah mikir, sebentar lagi pasti sikat gigi dan mandi. Ya kan? Nah, seperti itu pula, itu menjadi budaya bagi kita, seharusnya memuji Tuhan karena didasarkan anugerahnya. Jadi budaya, apapun yang terjadi dalam diri kita. 21 Maret tahun 2020 yang lalu, saya dinyatakan oleh dokter setelah CT scan baru kelihatan bahwa saya positif corona. Dan ketika positif corona seperti itu, waduh, panas tubuh saya 39,2. Lalu saya batuk terus-terusan, tidak berhenti-berhenti. Dan kemudian saudaraku, saya buang-buang air, hilang rasa di lidah. Bahkan tidak bisa tidur di rumah sakit. Padahal sudah diberi obat tidur pun oleh dokter, tidak bisa tidur. Betapa kurang ajar itu virus COVID-19 ya. Saya berdoa jangan ada satupun Anda terkena, terpapar. Tetap jaga protokol kesehatan secara ketat. Dan tetap saudaraku hidup dengan sehat ya. Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, olahraga yang teratur tentunya. Tetapi di setengah kanan tidak berdaya seperti itu. Saya tidak berkata begini, kenapa Tuhan? Aku kan hamba Tuhan, pendeta, kok bisa kena COVID? Tidak saudaraku, saya tahu bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan. Ada maksud Tuhan di balik semuanya. Yang saya lakukan justru sebaliknya. Saya tidak berkata begini, pakai bahasa Inggris lagi. Why? Nanti dijawab dari sana, why not, ya kan? Yang saya lakukan adalah, saya naikkan pujian syukur, saya menyanyi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dan ketika saya terus bersyukur memuji Tuhan, saudaraku, kenapa? Di tengah kesakitan paparan COVID yang golongan berat pada waktu itu saya, karena ada anugerah untuk memuji, dan saya persembahkan bagi Tuhan. Dan yang luar biasa, maka Tuhan memberi kekuatan kepada saya untuk melewati hari-hari yang sulit waktu itu. Dan yang luar biasa, hati saya tetap tertuju kepada Tuhan. Dan akhirnya saya mengalami mukjizat kesembuhan secara sempurna. Ayo kita terus memuji Tuhan di tengah keadaan sulit ini. Bersyukur. Karena ketika bersyukur artinya kita setuju dengan keputusan Tuhan. Kalau kita mengomel, meringet, dumel saudaraku, bersungut-sungut artinya apa? Disagree with God. Gak setuju sama Tuhan. Emangnya siapa kita sampai enggak setuju sama Tuhan? Percayalah, Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan pasti ada maksud kemuliaan di balik semuanya ini. Sebab itu saya mengajak saudara, rejoice always, tetap bersukacita, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan dan katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Yes, haleluya. Lalu kasih karunia yang berikutnya saudaraku, yaitu yang kelima, kasih karunia yang cukup. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oleh sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Yesus turun menaungi aku. Ini yang luar biasa, Tuhan menyediakan kepada kita anugerah yang cukup. Apapun pergumulan kita di tengah masa pandemi seperti ini, saya harus beritahu kepada Anda semua, anugerahnya terlalu cukup bagi setiap kita. Pastikan Anda hidup di dalam anugerahnya. Saudaraku, Rasul Paulus adalah rasul yang hebat.
Oleh sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Anda bisa melihat bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi satu kali Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. Tiga kali dia berdoa supaya utusan iblis itu yang menggocoh dirinya dilalukan daripadanya. Ada orang menafsir, ahli-ahli teologi ya, menafsir kemungkinan pertama duri dalam daging itu yaitu dia sakit yang disebut sakit jantung. Atau yang kedua ada disebut sakit ayan. Bahkan yang ketiga diizinkan Tuhan kena sakit kanker. Tapi di tengah situasi seperti itu justru Rasul Paulus mendengar suara Tuhan. Dia berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Apapun situasi saudara hari ini saya beritahu. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terlalu cukup bagi setiap kita. Sehingga kita bisa melewati lembah-lembah kesulitan hidup ini. Seperti pemazmur berkata, Mazmur 23. Though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Wow, artinya apa saudaraku? Menikmati anugerah yang cukup. Penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan. Apapun. Itu membuat kita akhirnya bisa apa? Bersyukur. Dan kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan pernah menyalahkan situasi. Dan kita mengerti di situasi sulit sekalipun. Kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Pertolongan Tuhan pasti akan datang. Dan kita percaya Immanuel. Yang artinya pertama, God be with us. Tuhan beserta kita. Yang kedua, God dwell in us. Tuhan tinggal dalam diri kita. Yang ketiga, God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kuatkan dan teguhkan hati warga kerajaan Allah. Supaya kamu terus bangkit dan menyatakan segala kebaikan Tuhan. Bahkan terus bersaksi kepada banyak orang di masa sulit seperti ini. Lalu berikutnya yang Tuhan janjikan. Kalau kita mengalami anugerah akibatnya Titus 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bukankah ini luar biasa? Karena ada kasih karunia tadi membuat kita, mendidik kita untuk apa? Meninggalkan segala kefasikan, keinginan duniawi, meninggalkan dosa. Bahkan jadi hidup bijaksana, penuh adil, beribadah dalam keserupaan dengan Tuhan senantiasa. Oh haleluya. Selanjutnya tadi pertama perjalanan dan makin lama makin kuat. Yang kedua berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yang ketiga berjalan dari iman kepada iman. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Di masa sulit sekalipun seperti pandemi ini, tetaplah mengerti bahwa oleh anugerah Tuhan kita akan terus berjalan dari iman yang satu kepada iman yang selanjutnya. Bagaimana iman bisa bangkit muncul? Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mengajak tetap bertekun dalam pembacaan kitab suci. Baca Alkitab, renungkan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 menjamin perjalanan kita akan hati-hati. Kita akan dibuat perjalanannya berhasil. Malahan beruntung. Situasi apapun janji Tuhan tetap akan dilaksanakan. Asal kita mau melakukan 5M. Yaitu membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa kunci bahagia dan keberhasilan serta keberuntungan? 5M, membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan firman dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Waktu saya terpapar COVID 21 Maret tahun 2020 tahun lalu, dan besoknya tanggal 22 Maret saya menerima kabar bahwa teman-teman saya, para hamba Tuhan yang juga kena COVID, meninggal dunia. Tiba-tiba kuasa kegelapan datang mengintimidasi saya, berkata, mati kamu, tidak ada harapan.
Saudaraku, saya tahu saudara-saudaraku yang sudah meninggal tadi, waktu mereka di bumi memang jadwalnya sudah selesai. Dan mereka saat ini dalam kemuliaan bersama Bapa di sorgawi. Tetapi iblis mengintimidasi pikiran saya yang negatif. Dan dijadikan saya timbul rasa gelisah dan mau membagikan rasa takut dalam diri saya. Tapi apa yang saya lakukan, betapa kuasanya firman kalau kita perkatakan dan kita yakini. Iman bangkit, maka imun kita pula akan naik. Saya justru tolak segala perkataan iblis. Ya, saya berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya ucapkan firman Allah bahwa pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan menyediakan jalan keluar, saya sanggup melewatinya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tangguh dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24b, oleh pilu-pilun Yesus Kristus saya telah disembuhkan. Saya perkatakan pula Filipi 4 ayat ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang saya pikirkan. Apa yang terjadi saudaraku? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Akibatnya saya tetap bisa bersuka cita, bersyukur, imun saya naik dan saya mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Dokter sampai heran, sebab pada waktu itu Indonesia masih awal-awal, saya kategori berat. Tetapi jamahan tangan kuasa Tuhan, saya mengingatkan kepada saudara, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia buat mujizat, hari ini mujizat tetap berlaku bagi setiap kita orang yang percaya, seluruh warga kerajaan Allah. Baik, yang terakhir, kita berjalan dari mana? Berjalan dari kemuliaan ke berkemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam apa? Kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. From glory to glory. Wow. Kata kemuliaan di sini, saudaraku dikasih Tuhan, arti kemuliaan dalam bahasa Ibrani adalah kabod. Bahasa Yunani doxa. Itu artinya apa? Itu artinya bobot. Bicara bobot, bicara apa? Kualitas. Bicara apa? Karakter Tuhan. Tuhan membawa kita sekalipun kesulitan pandemi ini, Dia akan bahwa kita supaya semakin kita hidup dalam kualitasnya, berkarakter. Oh saudaraku, walaupun lewat apa? Proses kehidupan yang sulit sekalipun. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Umat yang kuproses, dibentuk lewat proses, akan memberitakan kemasyuran Tuhan, memberitakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan cuma terbatas pada tepuk tangan. Kemuliaan itu bobot, kualitas Tuhan akan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Dan jangan tolak proses kehidupan. Jangan tengking proses kehidupan. The cross before the crown. Salib dulu, baru kita melihat kemuliaan. The throne before the throne. Duri dulu, baru kita melihat takhta Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah semua proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Dan kita percaya, Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah di tengah proses kesulitan, pergumulan apapun. Yakinlah di balik penderitaan ini akan ada kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Maka akan semakin nyata bobotnya, semakin nyata kualitas kita sebagai orang benar. Jangan cuma bersandar kepada kuantitas, tapi berkualitas. Yang terpenting buat kita warga kerajaan adalah hadirat Tuhan. Tapi yang terpenting buat Tuhan, itulah kemuliaannya. Oleh sebab itu, Dia ingin kemuliaannya dinyatakan kepada setiap kita, umat percaya. Bahkan Kolose berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Biarlah wajah kita berseri-seri, biarlah semangat kita bangkit, biarlah kita menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Di balik semuanya ini
akan ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Dan kita akan terus berjalan, makin lama makin kuat. Kita berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Berjalan dari iman kepada iman. Dan berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Haleluya. Amen. Bapa Surgawi, meterekan kebenaran-Mu di dalam hati setiap kami. Dan anugerah-Mu memampukan kami untuk melakukannya. Biarlah Engkau melihat kami, jemaat-Mu, warga kerajaan ini, sebagai pelaku-pelaku kebenaran, pelaksana-pelaksana kehendak-Mu yang kuat di muka bumi ini. Dan aku berdoa setiap kami akan keluar sebagai pemenang ketika kami melakukan kebenaran-Mu. Kami tidak perlu khawatir apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Sebab semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Engkau. Tetapi kami akan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan turun ke atas saudara pada saat ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amen. God bless you all.